Bebas. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ana Rosiana. Oke. Malam ini aku lagi jalan-jalan sama temanku. Halo Penny. Sulin. Udah berapa lama kita enggak pernah ketemu? Wah, udah hampir 2 tahun kayaknya ya. Satu dekade. Lebih. Lama banget. Nah, ceritanya Fanny lagi ke Jakarta buat liburan ya guys. Buat healing katanya, healing. Nah, kayaknya sejak tamat SMA, saya udah gak pernah ketemu dengan dia, paling cecetan aja. Nah, kalau Suli, dia emang ada di Jakarta, jadi kita tahun kemarin baru ketemu. Nah, sebelumnya kita makan-makan dulu ya guys. Kita makan di Haidilau dan kita pesannya kuah yang malatang sama satu yang kuah bening. Karena kita, akunya sih aku takut pedas, jadi kalau misalnya kepedasan saya bisa pakai kuah bening cuci-cuciin itu pedasnya. Oke, habis makan-makan kita langsung pergi kafe-kafe yang ada di piknik. Nah, tempat ini namanya Cove at Batavia. Jujur saya belum pernah ke sini dan di sini lumayan oke sih menurut aku. Cuman agak ramai ya hari ini. Apa emang ramai terus ya kayak hari ini? Aku nggak tahu. Di sini juga bisa untuk tempat-tempat foto yang keren-keren ya guys. Soalnya pemandangannya lumayan bagus. Terus kafe-kafenya juga unik-unik ya guys. Terus dia juga ada toilet umum ya, dan toiletnya itu lumayan bagus, bersih ya. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, boleh nih coba ke sini karena di setiap kafe itu juga selain kita bisa pesan makan minum, kita juga bisa mendengar musik-musik atau musik live juga, dan ada nyanyi lagu Mandarin juga, guys. Lagu Inggris dan Indonesia gitu ya, pokoknya komplit deh. Kita lagi jalan-jalan malam guys. Teman SMK ya. Iya. Coba dari SD apa SMP? Kalian berdua? Oh, dari SMK juga. Oh, SMK sama. Sama kayak anak kenalnya. Kita lagi jalan di mana nih? Di mana? Di Pik. Guys, mereka lagi sibuk-sibuk foto. Aku perlihatkan. Ini pemandangannya. Oke, karena kita habis makan, jadi kita masih kenyang. Kita nggak beli makan di sini. Sebenarnya kita mau mencari tempat duduk yang agak sepi untuk ngopi santai gitu ya. Cuman cari-cari itu kayaknya nggak ada yang cocok gitu loh. Ya udah, kita jalan-jalan aja sambil menikmati keindahan pemandangan di sini. We'll be right back.
Nah, kita perginya karena udah malam banget ya, udah mau jam 10. Kita jalan-jalan habis itu karena udah malam jam 10 lewatan, kita akhirnya pulang deh. Udah bulan, guys. Iya. Kemaan janali. Kayaknya enggak main gituan. Oke deh, sekian video dari saya kali ini, vlog di Cove at Batavia dan bersama teman-teman aku. Semoga kedepannya kita bisa jalan-jalan bareng dan liburan bareng lagi ya, teman-temanku. Panjang banget. Sebelahnya. Cafe Tin, Cafe Tin. Cafe Tin. Oke deh teman-teman semua, sekian vlog dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jika merasa video ini bermanfaat, boleh share video ini ke teman-teman atau media sosial yang Anda punya. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dong channel Ana Rosiana, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video untuk teman-teman semua. See you on my next video, bye-bye. I'm not going to do that.